Bismillahirrahmanirrahim. makanya Nabi Ibrahim alaihi salam berkata dalam Al-Qur'an dikekalkan ya dalam firman Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbi innahunna adhallna katsiran minan nas Ya Allah ini berhala paling banyak menyesatkan manusia patung dia sendiri yang ukir Dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, dia yang pikul, ditaruh di tempat. Dan kalau rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Makanya Umar bin Khattab orang -orang pernah di zaman khilafah beliau. Beliau lagi duduk-duduk. Ya. Kadang-kadang beliau senyum sendiri. Tapi orang sekitar Umar ini segan untuk bertanya. Satu waktu ada orang yang memberanikan diri bertanya, wahai ya, Amir Mu'minin, kenapa anda kadang-kadang senyum sendiri? Kata Umar, saya teringat masa jahiliyah dulu. Kami dulu di Mekah, kami diperintahkan dan sudah menjadi sebuah doktrin harus kami menyembah berhala. Harus. Dan yang uniknya harus batu yang dibuat berhala itu batu Mekah. Enggak boleh batu dari tempat lain. Dia bilang satu waktu, saya keluar safar, perjalanan perniagaan, saya lupa bawa Tuhan saya. Hmm. Jadi bukan dia yang bergantung pada Tuhan,nya Tuhannya yang dibawa, gitu kan? Saya lupa bawa Tuhan saya. Di tengah padang pasir, saya ingin minta keselamatan, minta berkah. Gitu kan. Saya cari di tas saya nggak ada Tuhan ini. Dia bilang di sekitar saya banyak batu, banyak batu, tapi bukan batu dari Mekah. Nggak boleh, harus dari Mekah. Dia bilang saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya kurma. Dia bilang saya susun kurma itu menjadi seperti patung. Lalu saya sembah, minta keselamatan, minta segala macam. Setelah selesai, saya lapar, saya potong kepala Tuhan saya. Maka saya tertawa mengingat kejadian itu. Kadang-kadang subhanallah saya nggak tahu orang-orang yang menganggap patung sebagai Tuhan ini. Ada patung entah itu patung apa. Kita mau bilang hewan bukan, mau bilang manusia bukan, hidungnya tajam, giginya keluar, segala macam. Entah apa ini gitu. Dan uniknya banyak orang Islam ikut-ikutan nih. Ada kadang-kadang patung ditaruh di depan rumah, sudah pendek, gendut, giginya tajam, nggak tahu apa ini maksudnya patung apa gitu. Saya pernah tanya salah satu di antara mereka, ah, untuk apa ini? Ini bisa mengusir pencuri. Pencuri bisa kencingi itu. Dan itu faktanya gitu kan. Itu patung batu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua yang disembah selain Allah itu tidak ada maknanya. Mereka tidak punya apa-apa dan insya Allah sekali lagi saya bilang besok kita akan terdaburi banyak sekali ayat Al-Quran yang dimana Allah membantah semua sesembahan selainnya.